jadi apa menengah sama saya jemput dengan sekolah segala rumah yang disediakan sebab ya Ustaz. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهْلُلْ عُبْلَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ فضيل بن رسي تون إمام تون بلال صف كبيمبنان سورة تون تون غرو para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul di rumah Allah bagi kita menunaikan kewajipan mingguan kita, kewajipan Jumaat. Kebetulan keberadaan kita juga pada hari ini 15 Syakban, yang pada malam tadi kita boleh jadi sebahagian daripada kita melebihkan bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan doa, istighfar dan sebagainya untuk kita menyambut kelebihan nisfu Syakban yang dijanjikan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bila berada pada pertengahan Syaban, bermakna kita semakin menghampiri bulan Ramadan. Makna lagi 2 minggu kita akan sama-sama dianugerahkan bulan Ramadan. Yang penting kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang doa tuan-tuan selalu bacakan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, dalam maksud wahai Tuhan kami, berilah kesempatan kepada kami untuk dianugerahkan bulan Ramadan. Kita diajar baca doa ini bermula memasuki bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi berbaki 2 minggu kita banyakkan doa, mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk mendapat anugerah Ramadan. Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekadar ruang masa yang ada kurang lebih 20 minit, saya cuba ambil 1-2 ayat Al-Quranul Karim sebagai renungan dan pengajaran kita bersama. Dan ayat yang saya cuba kongsikan ini, ayat ini juga diambil daripada teks khutbah Jumaat yang akan dibacakan nanti. Saya cuba ambil beberapa ayat yang ada dalam teks khutbah Jumaat untuk perkaitan di antara tazkirah dan juga khutbah nanti. Baik. Ayat yang pertama yang saya ambil daripada surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ni selalu dibacakan. Bahkan saya lihat kebanyakan surah ataupun masjid telah menjadikan bacaan surah Al-Mulk itu sebagai bacaan secara harian. Setiap kali lepas Isyak akan baca surah Al-Mulk kepada sesetengah masjid ataupun surau.
Allah Subhanahu wa ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian untuk kamu, untuk menentukan siapakah di kalangan kamu yang paling elok amalannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha pengampun. Satu lagi ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqa, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Surah Fatir, ayat yang kelima. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membalas amalan kamu itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dua ayat ni, ayat mula-mula tu mukadimah khutbah, ayat akhir tu akhir khutbah. Jadi saya bawa sebagai perbincangan untuk tazkirah Jumaat pada tengah hari ini. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dua-dua ayat ni kita boleh jadikan sebagai kesimpulan dengan tajuk manusia dan ujian duniawi. Maknanya dua ayat ini kita boleh jadikan sebagai tajuk manusia dan juga ujian duniawi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, perkara yang perlu kita sedar, apa yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah Ta'ala menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan. Kalau tuan-tuan cuba berikan perhatian, kenapa Allah sebut mati dulu baru hidup? Kenapa Allah Ta'ala tidak kata khalaqal hayata wal mauta? Kita ni hidup dulu ke mati dulu? Maknanya kita ini kalau kiranya hidup dulu baru mati, kan? Kita hidup dapat berita kawan mati, maknanya dia mati dulu ke hidup dulu? Hidup dulu baru mati, kan? Tapi Allah Ta'ala sebut mati dulu baru hidup, kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Maka di sini ulama bincang, apakah yang dimaksudkan dengan kematian dan kehidupan? Ya, sebab kalau kita kira kehidupan kita ni, macam saya tanya tadi lah, kita start dengan mati ke start dengan hidup? Ini boleh jadi baloh ni. Dia kata ada hidup dulu baru mati. Tapi kalau kita kata hidup dulu baru mati, kenapa Al-Quran mendahulukan mati kemudian hidup? Maka di sinilah berbeza pandangan di kalangan ahli-ahli tafsir. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa al-mauta di situ merujuk kepada kematian di dunia, dan al-hayata itu kehidupan di hari akhirat. Ulama menyatakan begitu. Maknanya siapa yang kata mati dulu baru hidup, betul. Apa maksud betul? Maknanya manusia kehidupan dia yang sebenar ialah di hari akhirat. Kehidupan duniawi ini kehidupan yang tadilah al-ghurur, kehidupan yang penuh dengan tipu daya pada ayat yang kedua yang saya baca tadi. Kita rasa kita hidup, tapi kehidupan kita ini kehidupan yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan penipuan, tipu daya dengan keseronokan duniawi. Kita menunggu-nunggu juga untuk melihat, mudah-mudahan Selangor pun dia mengikuti ketetapan kebenaran yang diberikan oleh kerajaan untuk meniadakan penjarakan sah. Wilayah dia dah keluar dah,
selama kita tunggu ketetapan. Cuma pada pandangan saya lah, boleh jadi tuan-tuan mungkin ada pandangan sendiri. Pada pandangan saya, mengharapkan mudah-mudahan Selangor pun akan bersama-sama dengan kebenaran yang telah diberikan oleh kerajaan untuk ditiadakan SAR. Tapi apa yang saya nak yang tertunggu-tunggu nak lihat ialah tahu mana Jumaat tu, Jumaat. Tahu mana Jumaat. Sebab minggu lepas kebetulan saya kebetulan ada program dekat Sekincang, sehingga solat Jumaat di salah satu masjid di Tanjung Karang. Orang dah nak azan, masjid kosong lagi. Masjid kosong. Jadi tak ada faktor yang tak mari sebab booster ke apa kan. Tapi masjid kosong. Masjid kosong, saya kata, ni tara ada penjarakan lagi. Kalau dah tak ada penjarakan, waktu maksudnya benda yang kita tertunggu-tunggu nak lihat kekadang manusia dia telah jadi hanyut dengan benda-benda duniawi, sehingga Jumaat pun dia kira pergi pun tak masuk kan. Pergi pun dah penuh, akhirnya duduk tengok TV kan. Akhirnya duduk melepak kedai mamak dan sebagainya. Jadi menyebabkan ulama-ulama mengatakan bahawa ayat ini, bila Allah Ta'ala mendahulukan kematian kemudian disebut mati dan hidup, maka mati itu merujuk kepada kematian dunia, kerana kematian itulah bermulanya fasa kehidupan manusia yang sebenar. Sebab kehidupan dunia kehidupan yang palsu. Kita salah, kita boleh betulkan. Kita tersilap, kita boleh betulkan. Once kita dah mati, there is no repetition. Tak boleh nak ulang, tak boleh nak perbetulkan. Dia, kita kena hadap je lah. Kita kena hadap. Kalau kita baik amalannya, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran terbaik. Tapi kalau apa yang kita bawa dengan penuh kemaksiatan dosa, hadap. Tak ada pilihan lah. Atas dunia kita ada ruang untuk perbaiki diri dan seumpamanya. Maka itu yang pertama, menyatakan al-mauta wal-hayata, kematian kemudian kehidupan. Ulama kata kematian di dunia dan kehidupan di hari akhirat. Ada juga pandangan yang mengatakan, termasuk yang saya sebut tadi, ada dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir Al-Jalalain. Kemudian satu lagi ada, saya teringat dalam tafsir, sebab ada beberapa tafsir juga yang saya lihat, ialah dalam Jalalain pun dia sebut juga, bermula dengan kematian, makna manusia bermula dengan kematian dalam maksud kita bermula dengan tidak hidup. Tidak hidup, maksudnya kita ni bermula daripada ada ke tak ada. Kita bermula daripada tidak ada. Kalau kita mengaji ilmu, ilmu apa dia panggil pasal ibu yang mengandungkan anak tu kan, baby dalam perut tu umur berapa bulan baru ditiupkan roh kan? Maknanya umur, tak ingat dah, lama tinggal, tak ingat dah berapa bulan bayi dalam kandungan itu barulah ditiupkan roh. Makna sebenarnya ditiupkan roh, dia tak ada. Dia kira seolah-olah seketul daging biasa, seketul apa nama ni, membentuk seketul daging, segumpal darah, membentuk seketul daging apa semua, akhirnya membesar-membesar. Kemudian sampai kadar tertentu, Allah pun tiupkan roh. Maka bermulalah fasa kehidupan. Maknanya bermula dengan kematian, ditiupkan roh, maka manusia hidup. Ya, hidup. Kemudian bila dilahirkan ke dunia, maka manusia melalui kehidupan duniawi. Jadi itu yang ulama bincang antara al-mauta wal-hayata, mati dan juga kehidupan. Baik, itu satu part. Yang kedua, yang perlu kita faham ialah Allah jadikan hidup, jadikan mati, ataupun jadikan mati, jadikan hidup itu untuk apa? Liyabluwakum, untuk Allah Subhanahu wa taala uji. Jadi rupa-rupanya kita berada di dunia ini sebagai medan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang malaikat ni kira catat markah. Macam anak-anak kita tengah PSSPM,
yang tengah periksa SPM masuk dalam dewan peperiksaan, dia tak habis lagi minggu depan tu last kan SPM. Semua ada yang merdeka awal, ada yang break seminggu sebab subjek tak ada, orang lain punya subjek. Jadi macam anak-anak kita duduk dalam SM, dia duduk jawab-jawab, kemudian ada pegawai, pengawas peperiksaan yang duduk perhati. Maka kita duduk di dunia ni, kalau umur kita 60 tahun, 60 tahunlah kita berada dalam dewan peperiksaan dia panggil. Namanya dewan peperiksaan dunia. Siapa yang tukar catat? Malaikat, Rokib dan Atik. Malaikat, Rokib dan Atik tu catat buat benda baik, buat benda tidak baik. Markah, bila kita akan dapat markah? Akhirat nanti. Kan tidak dapat tu atas dunia, markah kita tak dapat. Markah kita akan dapat di hari akhirat. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Liya beluakum, Allah Taala nak menguji kamu. Ya Allah Taala nak menguji kamu. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amalan. Siapakah di kalangan kamu yang paling elok amalannya? Sama ada elok amalan itu dalam bentuk amal ibadah dia ke, ataupun elok amalan dalam urusan harian dia ke, tak ada masalah. Bukan mesti amal ibadah. Kita mengaji dalam soal ibadah, dia ada ibadah yang berbentuk khusus, seperti kita bersembahyang, kita baca Quran. Ramai saudara-saudara kita sekali, sahabat-sahabat kita berada di Mekah sedang menunaikan ibadah umrah. Itu secara khusus. Dan ada berbentuk ibadah yang umum, perkara-perkara umum yang kita niatkan, maka dia boleh jadi ibadah. Kita, saya duduk dalam bidang pekerjaan pendidikan, kita boleh jadikan ibadah niat kita betul, tindakan kita selari dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh jadi ibadah. Yang penting ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat ahsanu amala, siapakah yang paling elok amalannya. Maka di sini ulama-ulama sebutnya, bila Allah Taala kata liyabluwakum, Allah Subhanahu Wa Taala menguji. Antaranya yang disebut dalam tafsir, ujian Allah Subhanahu Wa Taala ialah bisyahwat, dengan nafsu syahwat. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala dengan nafsu syahwat. Kita semua ni sebagai manusia, kita tak boleh lari, ada nafsu. Dan nafsu ni kerja dia tak ada benda lain, innan nafsa la ammaratun bisu. Kerja nafsu ni mengarahkan kepada yang tidak baik. Itu kerja nafsu. Walaupun kita kata ada nafsu mutmainnah, ada ya ayyuhan nafsul mutmainnah, dia ada nafsu mutmainnah, kemudian nafsu lawam. Cuma kebiasaan nafsu ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ammaratun bisu, nafsu ini sentiasa mengarahkan kepada yang tidak elok. Jadi ujian daripada nafsu. Yang keduanya, ujian dengan keseronokan duniawi. Ini yang ayat yang kedua, la taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia itu menjadikan kamu terpedaya. Kehidupan dunia yang menjadikan kita tertipu. Kehidupan dunia, kalau kita kata kehidupan dunia itu seronok, memang betul seronok. Seronok bila ada harta banyak, seronok. Kalau tanya masing-masing, oh, saya tak seronok, oh, sebab apa sedih harta banyak tak ada. Kalau orang harta banyak, tiba-tiba dia sedih tak jumpa. Kenapa dia happy? Oh, harta banyak. Kenapa happy? Oh, dapat projek. Kenapa happy? Maknanya, bila kita beroleh dunia, harta benda dan seumpamanya, dia akan seronok. Termasuk juga kita kata wanita, kenapa sedih? Oh, sedih sebab kahwin. Mana boleh sedih sebab kahwin? Bila kahwin mesti happy. Dan wanita juga sebagai cabaran duniawi. Zuyyina linnas hubbu syahwat minan nisa' wal banin. Ya Allah Ta'ala sebut antara cabaran-cabaran duniawi
ialah golongan-golongan wanita. Jadi benda-benda inilah yang menjadi ujian kepada kita, menjadi ujian dari sudut bagaimana dengan ada syahwat, ada cabaran-cabaran duniawi dari sudut harta benda, cabaran dari sudut wanita dan sebagainya, tapi kita masih mampu untuk mempersembahkan amalan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita kena faham ini hakikat kehidupan kita. Hakikat kehidupan bukan untuk kita berseronok, enjoy, tidak, tapi untuk Allah Ta'ala melihat di sebalik ujian-ujian yang ada, maka bagaimana boleh mempersembahkan amalan yang terbaik untuk diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ayat yang kedua daripada surah Fatir, dan ayat ini ayat yang menjadi penutup kepada khutbah yang akan dibacakan nanti. Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nas, dalam masa 5 minit dia ada, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, wahai manusia, janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah untuk memberikan balasan kepada manusia, kan? Untuk memberikan balasan kepada manusia itu benar. Bila balasannya di hari akhirat, di atas dunia ni bukan lagi hari pembalasan. Sebab tu kalau kita lihat orang tu duduk menipu, orang itu derhaka kepada Allah, nampak macam tak ada apa pun, nampak duduk hidup molek-molek je, pagi nampak duduk minum teh molek-molek je kedai, dia tak ada apa. Sebab apa? Sebab kehidupan dunia bukan kehidupan pembalasan. Akhirat pun pembalasan. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar. Maka oleh kerana janji Allah itu benar, untuk Allah berikan balasan, maka jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Fala taghurrannakum bil fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan menanti di hari akhirat untuk memberikan balasan. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kamu terpedaya, terpengaruh dengan syaitan ini sehingga kamu menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk selain daripada kalau lihat dalam tafsir disebut juga ialah bapa kepada segala tipu daya ialah syaitan. Maka jangan kamu terpedaya dengan syaitan yang menjadikan kamu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan ni dia senang sahaja, apa sahaja yang sifatnya melaksanakan perintah Allah, syaitan akan cuba sekat. Gitu je kerja syaitan. Contoh kita kata, masuk waktu Jumaat, kita nak pergi Jumaat, syaitan kata, mu tak ada poster, tak usah pergi lah. Ataupun nak pergi Jumaat, kata, oh, mu tewak dari 120 ni, tak muat dah. Tak muat, saya tak pergi. Tu kerja syaitan. Kita ada je niat nak buat benda baik, dia pun mari advice. Dan kita, sini dia ada setai tabung jalan ke tak? Tak ada. Kalau setengah tempat dia ada tabung jalan, bila ada tabung jalan kita nak bagi derma, dia kata, ini 20 hari bulan ni, ini pun 18 ya, minggu yang tengah-tengah ni duit tak ada ni, minggu depan baru masuk gaji ni. Dia akan bisik, oh, tak payah bagilah, minggu depan bagilah bila dah ada gaji masuk. Itu kerja syaitan. Kita nak buat benda baik, oh, dia akan advise, tak payahlah. Itu kerja syaitan. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, jangan sampai kita terpedaya dengan syaitan sehingga kita tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebagai penutup kita pun masa agak terbatas, yang penting ialah kita faham hakikat kehidupan kita ini adalah satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang dalam bentuk keseronokan dunia. Dan bila kita sebut dunia itu, termasuklah di dalamnya harta benda, di dalamnya perhiasan-perhiasan,
di dalamnya wanita, di dalamnya apa namanya kemewahan dan sebagainya, dia masuk dalam dalam itu semua. Maka kita kena jaga diri kita daripada tipu daya ini. Bahkan dalam Quran sebut dia punya kemuncak tipu daya dia adalah tipu daya syaitan. Ini yang kita kena waspada. Allah Ta'ala selalu ajar kepada kita, fasta'iz billah minasyaitanir rajim, minta ampun, minta berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dilaknat. Ini yang diajar oleh Allah Ta'ala, kena minta perlindungan kepada Allah daripada bisikan syaitan. Dan yang paling utama ialah kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah, ahsanu amalan. Amalan yang kita lakukan, amalan yang terbaik. Ini yang kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan, biarlah kita lakukan dalam keadaan yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita diperhatikan, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hujungnya nanti di hari akhirat kita akan diberikan balasan yang setimpal. Dan tentunya menjadi impian kita sebagai orang-orang yang beriman, balasan yang kita perlukan, yang kita hasratkan, yang kita inginkan tidak lain tidak bukan ialah balasan syurga. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang kita nak, bukan sekadar kebaikan duniawi, tapi yang lebih utama kebaikan ukhrawi. Yang ulama kata hasanah akhirat ialah syurga. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.